Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oh iya teman-teman, di video kali ini saya membuat gabin isi tape pandan. Rasanya enak banget. Untuk teksturnya ini renyah di luar dan lembut di dalam. Manis dan gurihnya juga pas. Ini beneran enak banget ya teman-teman. Nah, buat kalian yang ingin tahu bagaimana saya membuatnya, yuk langsung aja simak ke cara membuatnya ya. Sesuai dengan namanya ya, bahan utama dalam pembuatan gabin tape ini yaitu tape singkong. Saya menggunakan sebanyak 500 gram tape singkong. Sebaiknya gunakan tape singkong dengan kualitas yang bagus. Jangan lupa untuk membuang tulang tapenya ya. Nah, ini tape singkongnya akan saya haluskan terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup halus, kemudian tambahkan 50 gram gula pasir. Kemudian tambahkan juga 50 gram susu kental manis. Aduk sampai rata dan pastikan tidak ada tulang tape yang tertinggal. Agar rasanya lebih gurih, tambahkan juga 1/4 sendok teh garam dan tambahkan juga 3 sendok makan tepung terigu. Aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata. Supaya warnanya tidak terlihat pucat dan makin cantik, jadi saya menambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Nah, ini warnanya akan jadi cantik dengan warna hijau. Adonannya juga akan wangi nanti ya. Nah, ini isian tape untuk gabinnya sudah selesai dibuat. Selanjutnya siapkan gabin melkisnya ya. Oke lanjut, nah kita akan mulai mengisi gabin melkis dengan isian tapenya ya. Untuk caranya mudah sekali ya teman-teman. Ambil selembar gabin, lalu isi dengan 2 sendok makan adonan tape. Kemudian ambil selembar gabin lagi dan rekatkan keduanya agar saling menempel pada adonan. Rapikan bagian pinggirannya. Jika ada yang masih berlubang, isi kembali dengan adonan tape. Jadi pastikan tidak ada ruang atau sisi yang berlubang ya. Thank you.
Nah, seperti ini hasilnya. Ini terlihat sangat rapi, hasilnya bagus dan cantik ya. Nah, ini dia, gabin tapenya sudah selesai dibuat. Ini sudah siap untuk lanjut digoreng ya. Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya. Kemudian goreng gabin tapenya itu dengan api yang sangat kecil. Ini tujuannya supaya tidak mudah gosong. Waktu menggoreng jangan dibolak-balik ya. Baliknya sekali aja supaya tidak menyerap minyak lebih. Kalau warnanya sudah berubah menjadi coklat keemasan, nah itu artinya sudah matang, segera angkat dan tiris ya. Nah, ini dia, gabin tape pandannya sudah jadi guys. Ini beneran renyah di luar, garing di luar dan lembut di dalam. Mudah sekali membuatnya dan rasanya juga sangat enak. Aku rekomendasiin resep ini untuk dicoba di rumah ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.